Informasi selanjutnya dari Depok, Jawa Barat, atap sekolah dasar Kalibaru 6 Cilodong ambruk. Atap menimpa 4 ruang termasuk ruang kelas, 2 guru dan 4 siswa terluka. Atap bangunan gedung sekolah dasar Kalibaru 6 Cilodong, Depok, Jawa Barat ambruk Jumat pagi tadi. Atap yang runtuh menimpa ruang kepala sekolah, ruang guru dan 2 ruang kelas. Akibatnya 2 orang guru dan 4 siswa yang tengah berada di dalam kelas luka-luka di bagian kepala. Lagi duduk di kelas. Itu udah belajar, udah masuk sekolah belum? Belum. Terus? Tiba-tiba jatuhnya. Tiba-tiba ambruk atapnya? Iya. Teman-teman ada banyak yang kena? Banyak. Ada berapa orang? Ada empat. Insiden terjadi pada sekitar pukul 6.30 sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai. Antisipasi atap bagian lain juga runtuh, sambil mengecek kondisi bangunan, sekolah liburkan siswa hingga pekan depan. Proses belajar mengajar sementara dipindahkan ke SMPN 6 Depok. Jumat siang, pemerintah kota Depok dan kepolisian langsung menginvestigasi kejadian ini. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Tentunya kita akan melakukan upaya penyelidikan. Kita sudah kumpulkan keterangan, saksi-saksi dan bukti. Tentunya kita akan melakukan penyelidikan itu. Bangunan sekolah dasar Kalibaru 6 terakhir direnovasi tahun 2010. Belum ada perbaikan lagi sejak itu. Insiden diduga terjadi karena konstruksi atap sekolah sudah lapuk dan tidak kuat menahan guyuran hujan yang turun sepanjang Kamis kemarin. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.